الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam SK Pekan 1 Truly Number 1. Sebelum Umi teruskan kata-kata Umi, mungkin nasihat yang terakhir untuk daripada Umi dan warga sekolah khas buat murid-murid tahun 6 SK Pekan 1 sesi 2021-2022 yang bakal melangkah ke tingkatan 1 pada hari Isnin ini 21 Mac. Umi ingin mengucapkan syabas dan tahniah yang tidak terhingga kepada semua murid-murid SK Pekan 1 khususnya murid-murid tahun 6 kerana telah berjaya menamatkan sesi persekolahan tahun 6 dengan jayanya. Kita telah pun selesai mengadakan majlis graduasi dan penyampaian sijil tamat tahun 6 dan Umi sangat berbangga melihat kehadiran murid-murid tahun 6 menyarungkan pakaian graduasi dan menerima sijil serta hadiah-hadiah kejayaan
yang begitu lumayan untuk semua murid-murid tahun 6 yang bakal melangkah ke tingkatan 1 ini sebagai satu memori akhir yang pastinya manis terpahat di dalam memori dan hati jiwa murid-murid sekalian. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang bersama mendengarkan program hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala sokongan, pengorbanan ibu bapa dalam memastikan anak-anak meneruskan pembelajaran dalam apa jua rintangan yang dihadapi, ya. Tahniah ibu bapa sekalian. Kejayaan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan adalah kerana kesungguhan tuan-tuan untuk melihat mereka berjaya. Okay, alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita terus akan berganding bahu untuk menjana kejayaan yang lebih cemerlang khas untuk anak-anak didik di SK Pekan 1 ini, insyaAllah. Dan di kesempatan ini, Umi ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada dai cilik SK Pekan 1 Muhammad Daniel Danish bin Muhammad Azwan dari kelas 6 Bijaksana kerana sudi menerima lamaran Umi untuk mengisi ruangan selingan program kita dengan bakatnya yang begitu luar biasa. Okey, Umi telah meminta Daniel untuk mengongsikan laungan azan bagi sesi graduasi kali ini, ya. Dan suka Umi sebutkan di sini, kemerduan suaranya mengalunkan azan membuatkan Umi dan semua guru kagum dengan laungan azannya. Okey, terasa bagaikan di tanah suci Mekah. Ha, subhanallah. Selain itu, adik Daniel juga telah berkongsi bacaan Al-Quran dan tazkirah pendek sebagai halwa telinga dan santapan rohani kita bersama. Kata Daniel, cita-citanya nak menjadi seorang dai. Dai ini maksudnya pendakwah Islam. Okey, sekarang pun Umi nampak Daniel sudah menghampiri cita-cita ini. Ya, insya-Allah satu hari nanti pasti akan tercapai. Kita sama-sama doakan agar Daniel dan semua murid-murid tahun 6 yang telah menanam cita-cita yang begitu tinggi akan mencapai hasrat hati. Semua cita-cita yang ditanamkan di dalam jiwa ini akan menjadi satu realiti suatu hari nanti, insya-Allah. Okey. Sebenarnya ada ramai lagi bakat-bakat luar biasa yang terzahir dalam kalangan murid-murid tahun 6 sesi 2021-2022 ini. Walaupun kita sedikit terhalang dengan masalah-masalah penularan pandemik COVID-19 pada 2 tahun yang lepas, namun Umi sangat bangga melihat kemampuan kamu untuk menonjolkan diri dengan begitu luar biasa. Okey, antaranya juga Umi tidak akan lupa Sumaya. Sumaya, pasti semua kenal Sumaya, kan? Sumaya di usia muda ini juga telah menerbitkan beberapa buah buku penulisannya sendiri, ya. Dan Sumaya ini juga begitu menonjol dan kerap bersiaran di media sosial. Selain itu, baru-baru ini Arisa Airul juga telah berjaya meraih kejayaan di peringkat kebangsaan dalam pertandingan muzik anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Syabas dan tahniah. Memang semua murid-murid SK Pekan 1 hebat-hebat belaka. Tidak rugi sekolah menengah yang menerima, yang menyambut kamu nanti. InsyaAllah akan memberi satu sinaran yang hebat di sekolah menengah di mana kamu berada nanti, insyaAllah. Dan di kesempatan ini Umi nak sebutkan juga, bukan ini sih nama-nama yang disebutkan ini yang menunjukkan bakat luar biasa, potensi yang begitu menyerlah, malah sebenarnya semua murid tahun 6 yang lain pun tidak kurang hebatnya. Kemampuan kamu menghasilkan kajian tindakan bagi Umi adalah satu pencapaian yang luar biasa. Okay, yang telah berjaya mengangkat martabat kamu sebagai murid senior di sekolah ini. Dan Umi yakin
kejayaan kamu ini akan menjadi satu legasi yang kukuh untuk murid-murid yang lain di sekolah ini berkarya, berinovasi dan menghasilkan kajian tindakan. Okay? So, teruskan kejayaan ini di sekolah baharu kamu nanti. Teruskan kejayaan kamu, teruskan menggemilangkan sekolah di mana kamu berada. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tanya atas kejayaan yang telah dikecapi sepanjang berada di sekolah ini sehingga ke peringkat antarabangsa. Anak-anak sekalian yang Umi kasihi, ini adalah satu pencapaian yang mengharumkan nama SK Pekan 1. Terima kasih banyak-banyak Umi ucapkan. Sumbangan mahal ini akan sentiasa terpahat dalam memori Umi dan seluruh guru serta warga sekolah ini. Okey? Umi doakan setiap langkah anak-anak Umi ini terus diiringi dengan kejayaan. Menempuhi umur selama 12 tahun atau mungkin 14 tahun jika anak-anak bersekolah dari masa prasekolah di SK Pekan 1 ini, ingin cikgu nasihatkan, ingin Umi nasihatkan di sini supaya segala pengalaman hidup ditapis dengan baik. Okay? Mana yang baik kita amalkan, semoga mampu menjana kecemerlangan yang hakiki dan suci di mata Allah. Ingat, buat yang baik supaya yang baik akan kembali kepada diri kita. Okay? Beranilah kerana benar. Okay? Beranilah kerana benar. Berani berbuat baik, berani membuat kebenaran kerana Allah. Okay? Betulkan niat dalam hati kamu, insyaAllah bahkan akan banyak perkara yang baik sampai kepada kamu. Okay? Pengalaman dan memori yang kurang manis, yang pahit, simpan sebagai teladan dan pedoman hidup kamu agar pisang tidak berbuah dua kali. Okay? Melangkahlah anak-anak sekalian ke sekolah menengah dengan jiwa yang lebih kental untuk menuntut ilmu. Jika anak-anak rasa kejayaan yang terbuku di peringkat rendah ini kurang memuaskan, masih ada yang perlu dicapai, masih ada yang perlu dikejar, jangan risau. Okay? Perjalanan kamu untuk belajar masih jauh. Kamu masih berpeluang untuk menonjolkan bakat diri di sekolah menengah. Okay? Teruskan impian yang membara di jiwa kerana kejayaan bermula dengan impian. Dan gagaskanlah usaha yang semaksimum mungkin agar impian kamu semua menjadi realiti. Agar cita-cita kamu semua menjadi kenyataan. Okay? Anak-anak yang Umi sayangi, gantunglah cita-cita kamu setinggi-tinggi bintang di langit. Kerana sesungguhnya jika ianya terjatuh, ia masih terjatuh di atas gunung ganang yang tinggi. Okay? Akhir kata, walau apapun rintangan yang mendatang, jangan sesekali mengundur diri. Teruslah maju ke hadapan sehingga ke Menara Gading. Cikgu-cikgu kamu di sini sentiasa mendoakan kamu yang terbaik. Okay? Sentiasa akan mendoakan kamu yang terbaik. Mana mungkin kami lupakan permata hati kami yang pernah mengharumkan nama sekolah kami. Yang pernah mengharumkan nama-nama guru di sekolah ini. Kejayaan kamu inilah sebenarnya turut menaikkan nama-nama guru di SK Pekan 1. Okay? Dan Umi nak nasihatkan, Umi minta semua murid-murid tahun 6, sebelum kamu keluar daripada WhatsApp group kamu, WhatsApp group kelas kamu, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada cikgu kamu. Sejauh manapun kejayaan yang kamu capai, ingat, kejayaan ini adalah usaha sama yang kamu pacu bersama dengan guru-guru kamu. Okay? Sekian daripada Umi, salam penuh kasih sayang daripada para guru SK Pekan 1 dan selamat maju jaya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan tentang surah An-Nahl. Dalam Quran ada surah yang namanya surah An-Nahl, yakni lebah. Disebabkan lebah itu mengeluarkan madu. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaul dinas. Keluar daripada perut lebah itu minuman yang pelbagai warnanya pun juga rasanya. Pada madu ada penawar bagi segala penyakit, bagi orang yang banyak menggunakan madu. Dan Nabi kebiasaannya setiap pagi sebelum diisi perutnya dengan apa-apa akan minum madu campur air. Minum madu ada riq, yakni sebelum isi apa-apa. Minum madu campur air, alaikum bi syifain, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu jaga dua benda, kamu jaga benda dua perkara ini. Ya, kamu jaga dua perkara ini untuk menjadi penawar tubuh badan kamu. Baiklah, yang pertama madu, yang kedua Al-Quran, ya, Al-Quran Al-Karim. Hal yang lain yang diberi perhatian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zaitun, yakni minyak zaitun. Al-Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan katanya, kullu az-zaitun, yakni makanlah minyak daripada minyak zaitun. Wadahinu
bihi, dan usapkanlah pada badan kamu daripada minyak zaitun. Mungkin untuk memperbaiki atau mengindahkan kulit, okay? Untuk menjaga kulit gitu. Fa innaha min syajaratin mubarakah. Karena sesungguhnya buah zaitun itu adalah tumbuhan yang tumbuh daripada pokok yang diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dalam Al-Quran Allah pun bersumpah dengan wattini waz-zaitun di surah At-Tin. Bahagian yang ketiga yang diambil berat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemakanan adalah habbatus sauda. Seperti yang kita tahu, mungkin di kalangan kita para penonton semua tahu habbatus sauda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau rasa demam, baginda mengambil senggenggam, baginda mengambil senggenggam habbatus sauda daripada habbatus sauba, habbatus sauda, dan diiringi dengan minum madu. Iqtamaha, yakni mengambil senggenggam daripada habbatus sauda kemudian diiringi dengan madu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penawar al-habbatus sauda dawa ulli kulli, jintan hitam ataupun habbatus sauda itu adalah penawar kepada segala jenis penyakit. Okey. Jadi kesimpulannya, hendaklah kita mengambil madu dan amalkan minyak zaitun, karena sesungguhnya itu semua adalah gemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia merupakan sesuatu perkara yang menyehatkan tubuh badan. Pengambilan minuman ataupun makanan yang sangat sehat untuk tubuh badan, insyaallah maupun penyakit zahir dan batin akan hilang. Dan dalam Al-Quran juga menyatakan, ya, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifaa'un linnas. Daripada perut lebah itu keluarnya madu yang pelbagai rasa, warna, dan menjadi penawar, menjadi asbab ikhtiar kepada seseorang yang menggunakan banyak madu. InsyaAllah ini saja perkongsian saya pada hari ini tentang surah An-Nahl dan perkongsian saya tentang madu. InsyaAllah kita akan berjumpa di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.